Years ago, when life was still completely manual, there was a warrior who had black magic. He could disappear, and he often destroyed the martial arts schools. Akhirnya kamu datang juga. Pantang bagi saya untuk mengingkari sebuah undangan dari Bapak Wali yang sangat tersohor dan terkenal ini. Jadi, apa gerangan yang membuat Bapak sampai mengundang saya ke sini? Aku ingin kau menangkap pendekar yang hilang-hilang timbu itu karena dia sudah meresahkan masyarakat. Begitu rupanya. Baiklah, tapi berapa Bapak tanggung membayar saya? Aku akan membayarmu 3 ringgit emas. 3 ringgit emas, harga yang sesuai. Deal. Oke. Tunggu saya. The warrior began to look for the bandit. He climbed mountain, traversed valleys, crossed lakes, and entered forests. Finally, he met the bandit friends. 我们上来躲在那里干了活吧，我是二娘。好，你给我，我给你一头猪了啊！你去干这些，你倒霉。好，你给我，欠俺的。我还是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 俺的。我
kan dekat cepor kan tu kan. Tahu tidak tu tak nak cantu tak. Aku sungguh tidak mengerti. Kau selalu menghancurkan setiap perguruan yang kau temui, sedangkan kau sama sekali tidak menampakkan wujudnya. Bukankah itu suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji? Ini alam liar, siapa saja bisa berbuat apa-apa. Kenapa kamu yang sibuk? Karena aku diutus oleh Pak Wali untuk menumpasmu. Coba saja, kamu saja tidak bisa menemui aku. Kalau kau benar-benar jantan, lihatkan kejantananmu. Kurang ajar! Jadi maksudku datang ke sini adalah untuk menantangmu secara jantan tanpa membuka celana. Tampakkan wujudmu, dan mari kita bertarung secara laki-laki. Tak bisa. Karena kau tahu kelemahanku. Dasar hantu kusong kamu tumbung berajut. Kau tidak tahu siapa aku, penguasa di sini. Rasakan. Bagaimana? Kau sangat kacau. Kau datang ke sarangku, ke tempatku. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan. Tunggu, itu kain sarung dari mana? Tak perlu kau campur. Baru ya, hari lebaran ya. Tak perlu kau campur ya, itu urusanku. Mau siapapun yang memberi, mau HR, mau apa, itu urusanku. Datang juga setelah ku kalahkan tadi malam. Pantang bagiku untuk kalah sebelum mati. Dan aku akan terus memburumu. Meskipun kau memiliki ilmu yang bisa menghilang tingkat tinggi. Sombong. Kau yang sombong. Bersiaplah. Hahaha.
Bapakwali sangat pengecut. Sudah menyentuhmu, kau tidak bisa menghilang lagi, dan aku sekarang sudah bisa melihatmu. Kau banyak mata. Aku menghancurkan sasaran itu karena ajaran di sana adalah ajaran sesat. Mereka mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Apa katamu? Mereka itu adalah perguruan-perguruan yang mengajarkan hal-hal yang sesat. Tapi kau sendiri buktinya, kau menghancurkan kebatilan dengan kebatilan. Buktinya, kau bisa menghilang. Bukankah itu adalah unsur-unsur jin di dalam tubuhmu? Terlalu. Kau juga katanya membela kebenaran. Ternyata ketika Pak Wadi menyuapmu dengan uang, kau mau saja. Apakah itu tidak salah? Jadi ternyata kita sama-sama salah. Kau membela kebenaran dan menghancurkan unsur-unsur kesyirikan dengan menggunakan jin. Aku membela kebenaran karena mengharapkan upah. Tapi bagaimana kau tahu kalau Pak Wali membayarku untuk meringkusmu? Sebenarnya aku telah mengikutimu sejak jauh-jauh hari. Karena ada aura-aura negatif pada dirimu, makanya aku mengiringimu tiap hari. Pantas saja, kemanapun aku pergi, aku selalu mencium bau yang tidak sedap. Rupanya itu kau. Kau juga sama. Semalam kau juga menghilang, kan? Pantas saja kau juga berbuat ciri. Bukannya begitu, Mas Bro. Itu kan udah disetting sama sutradara. Jadi ya, aku tinggal mengikutinya aja. Tapi yang jelas sekarang, kita harus mengakui bahwa kita sama-sama kalah. Kau sudah menggunakan jin, sementara aku pamrih dalam menegakkan keadilan. Baiklah, kalau begitu kita bagi dua saja. Yang apa yang diberikan oleh Pak Wadi pada... Tapi tunggu dulu, kita harus lanjutkan pertarungan kita demi menghibur penonton. Baiklah, sampai malam. Oke. Kira ini sudah cukup karena kita sudah bersama menyelesaikan masalah. Makawan kalian tidak ya nak? Hit, 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 hit,
aku dan kita bersahabat. Dah salamu kau dan candi. Wah, mbak kawan mbak duo. Dah tunjuk pipi dah tande. Hasilnya tidak ada. Ini jangan jelaskan. Tak aduh saya ikuti ke tanah. Tenang dulu. Tak aduh saya ikuti ke tanah. Tenang dulu. Aku sudah ngalamin pikir. Tenang dulu. Saya akan kembali. Aku nak sama dia. Sabar dulu Pak. Sabar. Sabar dulu. Sabar. Pak Wali sabar. Sabar jangan dulu. Kalau paham. Sampaikan. Pada awalnya, saya memang akan menangkap dia. Akan tetapi Pak Wali, saya menyadari bahwa bantuan yang saya berikan kepada Pak Wali itu atas nama Pamri, dan itu yang membuat kami bersahabat. Dia sudah mengakui kesalahannya dan saya sudah mengakui kesalahan saya. Soal uang, saya akan mengembalikannya 2 kali lipat. Yang penting sekarang Pak Wali, berhasil atau tidaknya saya meringkus orang ini. Namun dia sudah bertobat dan saya akan juga bertobat. Lain dari hati kata ang berdua. Demi Allah Pak Wali. Ah, kalau lain, mari minum kopi ya di rumah berdua. Ayo, ayo. Jom Pak Wali. Pak Wali jangan tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, demikianlah sudah sama-sama kita saksikan sebuah film pendekar yang disetting dengan sedemikian lucu ya. Dari film tersebut mungkin ada kesan-kesan humor, akan tetapi di balik kesan humor itu ada pesan tersendiri yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu jika kita ingin membantu, jika kita ingin meringankan orang lain, jika kita ingin berbuat baik, maka lakukanlah dengan cara yang baik juga. Bukan pamrih, bukan dengan menggunakan hal-hal yang mengandung unsur-unsur sihir. Dan terima kasih banyak atas atensi Anda. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman Anda sekiranya ini merupakan channel yang bermanfaat menurut Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya maupun saja karena peralatan kami di bawah rata-rata. Tapi insya Allah kami akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.